sudah ada pelintasan. Ya, pada hari ini kita menyalurkan bisnisan untuk Lebaran seperti biasanya yang kita lakukan setiap tahun. Kita selalu memberikan bisnisan kepada penjaga Palantiku. Pak, untuk penjaga Palantiku dari teman-teman ini dikatakan untuk peralatan penjagaan itu kurang memadai atau harus diperbarui, tanggapan pemerintah sendiri seperti apa, Pak? Saya kira kita selalu update ya dengan peralatan, tentunya bukan peralatan elektronis ya. Kalau peralatan elektronis itu adalah tanggung jawab daripada PT KAI. Kalau pemerintah daerah ini adalah ya peralatan yang untuk menjaga aja ya, misalnya seperti center itu ya yang merah itu. Terus kalau yang lain-lain nggak ada, semuanya adalah kewenangan daripada PT Kereta Api. Bapak, tadi Bapak menyampaikan bahwa mereka ini punya peran yang besar ini, Pak, di kota ini gimana, Pak? Ya tentunya karena banyak perlintasan yang tanpa yang tidak dijaga ya, tidak dijaga oleh petugas atau memang tidak ada pintu palang pintunya. Nah ini juga merupakan kendala ya, kita, karena dengan demikian maka kita selalu ingin bahwa apa yang telah dilakukan oleh yang sudah melaksanakan tugas dalam pintu-pintu yang tidak dijaga dan tidak ada palang pintunya. Saya berharap juga warga masyarakat juga harus berhati-hati. Pak, ini kan sebuah pekerjaan yang sangat berbahaya juga ya, Pak ya. Pak, untuk UKM sendiri, untuk upah kerja namanya sendiri kan mereka belum seperti mungkin ada tanggapan untuk menaikkan apa itu, Pak? Ya tentunya nanti kita tinjau kembali ya agar mereka itu mendapatkan upah minimum seperti yang kita harapkan. Tinjau kembali ya, Pak ya. Terima kasih.